langsung hapus foto mesranya bareng Natasha Wilona. Kevin Sanjaya update IG story dengan kalimat ini. Setelah membuat penggemar heboh dengan unggahan Instagram story-nya, mega bintang bulu tangkis, Kevin Sanjaya kini telah menghapus foto bersama artis Natasha Wilona. Kedekatan keduanya memang kerap jadi bahan perbincangan penggemar. Bermula dari vlog bersama pada Mei 2019 silam, penggemar Kevin Sanjaya pun kompak menjodoh-jodohkan idolanya dengan Natasha Wilona. Meski senter dibicarakan soal kedekatan mereka, baik Kevin Sanjaya maupun Natasha Wilona tak pernah mengiyakan kepada media. Setelah lama tak muncul ke publik, Kevin Sanjaya mengejutkan penggemar dengan foto yang berpose mesra dengan Natasha Wilona. Dengan layar belakang ruang makan, tangan Natasha Wilona memeluk Kevin Sanjaya di bagian depan. Sementara, Kevin Sanjaya merangkul pinggul Natasha Wilona dengan tangan kirinya. Dalam foto tersebut, juga ditambahi keterangan unggahan dan menandai akun Natasha Wilona. Sementara ditilik dari Instagram Natasha Wilona, tak ada unggahan yang terkait dengan Kevin Sanjaya hingga artikel ini dibuat. Foto itu sempat menjadi perbincangan warganet Twitter. Hal itu bermula dari cuitan wartawan PBSI, Amelia Widi, yang mengaku terkejut dengan unggahan Kevin Sanjaya. Banyak penggemar yang mengaku tidak tahu apa maksud dari unggahan Kevin Sanjaya tersebut. Tetapi, pewarta yang akrab disapa Mbak Wid itu justru fokus pada keterangan unggahannya daripada foto mesranya itu. Namun, ia justru dicecar pertanyaan dari warganet yang juga penasaran dengan maksud kalimat yang ditulis Kevin Sanjaya. Sayangnya, unggahan foto mesranya dengan pesinetron itu tidak berumur 24 jam. Lantaran, Kevin Sanjaya menghapus postingan itu pada Jumat 23 Oktober 2020 malam. Sebelum menghapusnya, Kevin Sanjaya mengupdate IG story dengan kalimat singkat. Wait and see you tonight, tulis Kevin Sanjaya. Setelah itu, kedua unggahan IG story itu dihapus oleh Kevin Sanjaya. Nah guys, bagaimana pendapat kalian? Coba tuliskan komentar di bawah ini.